Keterisolasian, kepadatan penduduk, dan luasnya kewilayahan di Kabupaten Puncak berdampak pada rendahnya pelayanan pemerintah di sejumlah distrik di Kabupaten Puncak, yang pada gilirannya masyarakat beberapa distrik minta adanya pemekaran wilayah otonomi baru bagi mereka, karena mereka menghendaki adanya perubahan yang mendasar, berarti dan dapat dirasakan masyarakat. Masyarakat di sejumlah distrik minta adanya daerah otonomi baru atau DOB, seperti halnya masyarakat di distrik Sinak telah minta kepada Bupati Puncak agar wilayah mereka dapat dimekarkan, sehingga pada kunjungan kerja Bupati Puncak tahun lalu telah dideklarasikan oleh Bupati Puncak Willem Mandik SEMSI dan menunjuk Wakil Bupati Puncak Repinus Telenggeng sebagai Ketua Tim Pemekaran untuk mempelopori perjuangan daerah otonomi baru, DOB, yang membawahi sejumlah wilayah distrik, termasuk distrik Sinak. Saat deklarasi pada kunjungan kerja Bupati Puncak Willem Mandik SEMSI dan Wakil Bupati Repinus Telenggeng SPD mendapat sambutan hangat dari tokoh masyarakat, adat, agama, dan masyarakat setempat yang menghendaki adanya percepatan daerah otonomi baru tersebut agar dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah di wilayah-wilayah terisolasi ini, agar dapat memberikan sentuhan kepada daerah dan masyarakat di sini. Bila mana dengan adanya daerah otonomi baru, maka akan terbuka semua akses dalam berbagai bidang kehidupan, baik isolasi yang selama ini terbelenggu, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, transportasi, dan pembangunan sosial kemasyarakatan lainnya dapat terbuka dan dapat dirasakan masyarakat setempat. Dengan demikian, Bupati Puncak Willem Mandik tidak keberatan atas aspirasi masyarakat ini. Ia mengatakan pemerintah Puncak akan mendukung dan memfasilitasi daerah otonomi baru tersebut. Saya seorang Bupati Kabupaten Puncak. Saya masih muda. Tetapi masyarakat tiga distrik meminta pemekaran Kabupaten Puncak. Hamba lemah. Tetapi saya memberikan secara resmi wakil bupati sebagai ketua tim pemekaran Sinak. Ketua satu DPR Puncak dan para anggota kepala distrik. Supaya aspirasi ini engkau meleburkan. Engkau campur tangan. Kalau Tuhan mau membangun di daerah ini, hari ini juga Tuhan mendengar dan buka jalan. Kami sehati saya pikir, semua aspirasi yang kau mendengar, Tuhan engkau buka jalan. Di mana pada saat kami berjuang Kabupaten Puncak, engkau sudah buat, maka kami percaya Puncak di sini pun akan terjadi. Nama akan diusulkan oleh masyarakat Puncak. Nama itu kami taruhkan di dalam nama Yesus. Supaya kabupaten hadir, daerah ini dibuka, terbuka untuk masyarakat dan memajukan masyarakat di daerah ini. Terima kasih Bapak. Aspirasi ini saya terima sebagai bupati dan aspirasi ini perlu dilakukan oleh orang. Maka tim pemekaran sebagai wakil bupati Puncak sebagai ketua tim pemekaran. Secara resmi kami serahkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah. Dengan belum memadainya infrastruktur dasar bagi masyarakat, baik infrastruktur jalan maupun transportasi dan berbagai bidang lainnya yang mengakibatkan sedikit mengalami ketertinggalan. Walaupun ada pemerintahan distrik
tetapi belum mampu menjadi sentra pelayanan publik yang efektif karena letak pemerintahan distrik dengan perkampungan yang ada jauh terpencil dan terpencar dalam jumlah yang relatif banyak. Berangkat dari persoalan keterisolasian dan terbatasnya sentuhan pembangunan di wilayah inilah yang mengantar niat besar masyarakat dan tokoh-tokoh pejuang di sini untuk berjuang menghadirkan daerah otonomi baru di wilayah ini dengan nama Puncak Timur yang beribu kota nantinya di Agadugume. Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru, DOP, Puncak Timur, yang dipimpin Repinus Telenggeng, selaku Wakil Bupati Puncak, terus bekerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Berbagai momen dimanfaatkan tim untuk bersuara menyampaikan pesan rakyat ini kepada semua pihak, terutama kepada para pengambil keputusan atau kebijakan, baik di daerah, kabupaten, provinsi dan di Jakarta. Sebuah momen penting yang juga dimanfaatkan tim pemekaran adalah ketika hadirnya Gubernur Provinsi Papua Lukas Nmb di Distrik Bioga Kabupaten Puncak dalam rangka meresmikan Tugu Peringatan Masuknya Injil untuk pertama kali di wilayah ini yang dilakukan Gereja Kemah Injil Kingmi di sini, dimanfaatkan pula oleh tim pemekaran untuk menyampaikan aspirasi pemekaran tersebut. Melalui momen ini, beberapa kepala suku di wilayah ini turut pula menyampaikan aspirasi soal pemekaran ini. Mereka minta gubernur dapat ikut memperjuangkan aspirasi mereka karena terbungkus kesusahan dan kesulitan mereka yang dialami bertahun-tahun. Mereka ingin adanya perubahan bagi daerah dan masyarakat di sini. Nau talo nda ma bugon ingam kalala mo roga Bupati Mbakuno ada pembakaran kampung no distrik no nalawa kabupaten kule eri ni ambele ra na bupati talo nda yo muro be na bupati na ya kale mebe no bino kapala kampung ata ditiga ata tumanuwa ga melamo aturmo Aku mora. Kamu mana nak tu mera melamu atau romora? Anak tidak ada lah. Nau, nau netian. Ia belum. Atau romlem? Ia tujuan kerja aku sini nak ambil apa? Kamu kunjungan apa? Tidak ni lah, dah bila apa? Tanggal 8 November 2013. Tanggal 8 November 2013 apa? November apa? Masyarakat dinanan wanya ambil yo dia kana yo ni wanu bani nana ni baki ni tabe bangana na wanya waktu dulu ada ni ni na ini na go orang tua me bo bo na go di ke kayu wala ni na ni na ni na ni na ni ga go bani bani wala waktu ki yo ha ubati na wa to bani yo ni mabadan bangunan kalala de munowa Dia kalau lari mudah ba, nak abu bati nene turun ba, bangunan mesia turun ba kalau, nak buk malin dan mami dan malin, awak ni hal, buat tinggal ini ba, awak ni cuba kalau mudah mama bukan, nak ini jual mahal, kalau mana terarah. Saya, atas nama, yang menjadi para suku, negara, dia bapak, bapa, dan timika. Kita jawab dua, tidak dukung. Tidak dukung, tidak dukung. Puji Tuhan. Maka, asalnya tidak
kami ini. Kami serahkan tim pemataran kabupaten Sindak kami berikan kepada suku pemataran dan wakil bupati. Karena ini putusan kami kasih, tapi kami mendukung Bupati Puncak Jaya, Puncak dan wakil Puncak yang sudah diberikan, tetapi kami dukung aspirasi. Nah, kalau lagi mau kan, Bupati Gubernur Tegar, Gubernur Tegar, Bupati Tegar yang belum kabinet. Aku tidak tahu ya, aku tidak tahu, Pada kesempatan ini pula, Ketua Tim Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru Puncak Timur, Repinus Telenggeng, turut pula mempertegas aspirasi masyarakat dengan menyerahkan dokumen pemekaran Puncak Timur kepada Gubernur Provinsi Papua, Lukas Nmb. Ketua Tim Pemekaran Repinus Telenggeng mengatakan, perjuangan calon Kabupaten Baru Puncak Timur yang akan beribu kota di Aga Dunggume adalah aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya perubahan besar dapat terjadi di wilayah mereka agar mereka tidak lagi dibilang tertinggal dan terisolasi dengan keadaan yang ada. Tetapi sedapat mungkin daerah mereka dapat terbuka dan bangkit dari kemiskinan dan menjadi tuan di negeri sendiri. Dan kami, khusus kami dari Sindak bersyukur karena di hari yang bersejarah ini kami juga mau ingat, dan kami percaya itu bukan rencana kami. Kami percaya bahwa itu rencana Tuhan yang indah buat kami. Di saat Bapak Bupati Puncak menunjuk kami sebagai ketua tim, selama ini kami tidak pernah ada pembicaraan menyangkut pemekaran. Belum pernah juga mau sampaikan ke Pak Gubernur. Dan puji Tuhan, karena rencana Tuhan, kami harus sampaikan di Beoga, di hari yang bersejarah ini. Itu kami bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, kami sampaikan ke Bapak Gubernur bahwa hal seperti ini Bapak sudah alami. Dulu waktu sebagai ketua tim pemekaran Kabupaten Puncak, Bapak sudah lalui semua. Di saat kami diberikan kepercayaan seperti ini, Pak Bupati Puncak berikan kepercayaan kepada saya menangis. Menangis karena saya merasa tidak mampu. Menangis karena saya tidak punya pengalaman urus seperti ini. Tapi saya bersyukur karena setelah saya selesai menangis, saya ingat Gubernur Provinsi Papua. Di sana ada orang yang punya pengalaman. Saya teringat ada abang saya, ada orang tua saya yang sudah pernah lalui proses ini semua. Dan itu kami tunggu kehadiran beliau di Beoga. Puji Tuhan, karena rencana Tuhan hari ini kami akan serahkan aspirasi dari orang tua, kerinduan dari orang tua, kami dari Sindak, Bogoma dan Andume. Kami tahu bahwa tahun ini adalah tahun atau agenda demokrasi. Dan kami dengar
memang tidak ada agenda untuk pemekaran. Tidak ada pembicaraan menyangkut pemekaran. Tapi kami tidak bisa menahan aspirasi yang sudah disampaikan oleh orang tua kami untuk meneruskan ke Bapak Gubernur Provinsi Papua. Sehingga pada saat ini izinkan kami untuk kami sampaikan. Berikut Kembu. Walaupun aspirasi hari ini kami sampaikan, tapi kami sebagai orang percaya kalau apabila Tuhan buka jalan, tidak ada kuasa lain yang bisa menutup itu. Sehingga kami sampaikan ke Bapak Gubernur, terima kasih atas perhatian semua dan terima kasih keluarga saya dari Beoga, dari Wangbe mendukung kami dengan doa. Terima kasih dukungan yang begitu besar. Dikatakan Rufinus Telenggeng yang sedikit bercerita tentang saat diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi ini. Ia terharu, rasanya tidak mampu, tetapi karena dengan adanya dukungan rakyat, maka ia tegar dan kuat bahwa akan bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi orang tuanya, baik bapak-bapak, mama-mama, adik-adik di wilayah ini, dengan menghadirkan kabupaten baru, meski prosesnya nantinya panjang dan penuh dengan tantangan atau suka duka yang akan dialami, tetapi tetap menjadi komitmen untuk diperjuangkan. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Lukas Nmb SIPMH di hadapan ribuan massa di Beoga, Kabupaten Puncak mengatakan mendukung aspirasi masyarakat ini. Gubernur Lukas Nmb menegaskan, meski aspirasi yang disampaikan soal pemekaran Puncak Timur diterima dan didukung oleh pemerintah Provinsi Papua, tetapi kata Gubernur Lukas Nmb, perjuangan ini bukan sampai di sini. Maka masyarakat jangan beranggapan bahwa sudah sah dan selesai. Karena aspirasi ini masih membutuhkan proses yang panjang dan lama sampai akan terbentuknya suatu kabupaten baru nanti. Jadi bersabarlah hingga hadirnya kabupaten tersebut. Ini belum sebatas aspirasi. Tetapi dokumen untuk suatu daerah itu ya, harus dilengkap. Di sini ada dokter Bapak tadi mana? Di depan Bapak. Ini salah satu yang bantu kita di Puncak, yaitu Naskah Akademik. Beliau juga punya pengalaman membuat Naskah Akademik beberapa daerah. Di sini juga ada Bapak. Ya, semua dokumen itu datang dari Bupati. Gubernur Bupati Kota Bekasi biasa ini tidak pernah kewenangan melengkapi dokumen. Daerah ini menerangkan siapa yang akan dilakukan dengan Bupati. Ya, karena semua dokumen itu harus dilakukan oleh Bupati. Kemudian saya ingin sampaikan pengalaman pengunungan tanggapan pada manusia khusus untuk pembekaran yang berada di tahun 2008. Sekarang tingkat pembahasan
juga dilibatkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Dulu DPR kali ini DPD juga punya peranan cukup signifikan untuk pembentukan daerah. Ya, salah satu mungkin kita sudah mengurus tentang daerah di sini. Ini Pak Pendeta Charles di Manubara yang mendapat pertumbuhan suara terbaik berkata yang mendapat satu kesempatan dan pilihan yang diberikan oleh semua persoalan mendasar yang mengantar masyarakat menghendaki adanya perubahan di wilayah mereka. Bila mana adanya daerah otonomi baru, maka yang jelas pasti memberikan penyediaan pelayanan publik yang baik pula. Begitu pula, percepatan penyediaan infrastruktur dasar menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Dan bila terwujud, maka merupakan kunci terpenting bagi pengembangan dan pembangunan secara kualitas, kuantitas, aksesibilitas pelayanan publik yang didambakan masyarakat yang hidup di wilayah ini dan dapat terjadi pemerataan pembangunan yang nantinya akan dirasakan masyarakat setempat.